Yo, what's up guys? Kali ini kita akan bikin video seperti yang tadi ya. Videonya itu gampang banget, kita cukup pakai aplikasi Capcut. Ya, cukup satu aplikasi aja bro ya. Dan sebelum kalian, seperti biasa, sebelum kalian bikin videonya, pastikan kalian download dulu video aslinya. Ini ya sudah ada videonya ya guys. Yang ini sudah aku potong-potong. Ya, kalian potong-potong dan ambil scan epic-epicnya ya guys. Nah, seperti di sini gue sudah potong guys. Setelah itu, kalau sudah kalian potong-potong begini, kalian tinggal masukkan lagunya, ya kan? Kemudian pilih suara Anda dari perangkat. Kemudian klik tombol plus ini yang di samping kanan cuy. Oke, kita masukkan video lagunya ya. Setelah kalian masukkan begini, kalian tentukan langsung saja, tentukan beatnya cuy ya. Jadi kita bisa langsung saja tentukan beatnya ya. Caranya itu gampang banget, kalian cuma klik lagu ini, pilih sesuaikan pemotongan yang gambar bendera ya. Kalian tinggal pencet tambahkan irama ya, tentukan saja beatnya agar sebentar kita potong-potong sesuai dengan beat. Oke, kita kasih lebar dulu supaya nyaman untuk mengeditnya ya. Oke, kita tentukan di sini, sini. Oke, kalian tentukan saja sampai selesai cuy, kayak seperti ini ya. kalau sudah selesai begini, langsung saja kembali, kemudian masukkan gambar, kita hapus dulu ini ya, kemudian masukkan gambar yang ingin kita jadikan jedak jeruk. Nah, caranya gampang banget, tekan yang plus ini yang di samping kanan ya. Nah, di sini kita tambahkan via fotonya guys. Kemudian kita sesuaikan dengan layarnya cuy, dengan cara menekan pada gambar tersebut. Oke, kita sesuaikan dulu cuy. Kemudian kita geser ya sampai ke ujung ya. Coba untuk ke ujung lagunya cuy. Oke. Setelah itu kita potong sesuai beatnya guys. Nah, sini kan kita akan potong sesuai beat yang kita tentukan tadi ya. Oke, kita potong guys. Caranya gampang banget ya. Kita klik pada gambar tersebut, kemudian bagi. Oke guys, jadi kalian bagi sampai akhir ya guys. Caranya seperti itu aja. Nah, setelah yang kalian potong cuy, kita kasih lebar jarak dulu ya supaya bagus caranya ya. Nah, ini kita zoom cuy, ini ya. Keempat bit ini nanti kita zoom ya. Ini kita sebelah kanan, kemudian ini zoom sebelah kiri cuy. Terserah kalian ya, sesuai dengan bitnya guys. Ini juga kita zoom, ini juga kita zoom. Jadi empat gambar yang kita zoom cuy ya, sesuai dengan lagunya. Oke, okay. Oke, okay. Setelah kalian zoom begitu, kalian kasih animasi ya. Caranya gampang banget cuy ya. Kalian tinggal pilih gambar tersebut, kemudian pilih animasi, lalu pilih combo. Nah, di sini
saya pilih Destroy Drive ya. Kalian geser aja ke kanan sampai Destroy Drive ya. Nah, ini dia Destroy Drive. Jadi semua gambar sampai full itu videonya pakai menggunakan ini guys ya, Destroy. Oke, jadi kalian bisa langsung saja kasih Destroy sampai selesai. Langsung saja kasih kalian efek cuy. Nah, efek di sini saya pakai 3 efek. Kalian tinggal kasih efek, nama efeknya itu ada di mood ya. Ya, kalian bisa kasih aura. Ya, kita pilih aura ya. Oke. Kemudian kita tambah lagi efeknya, kita pilih di sini, kita pilih part ya. Kemudian pilih negatif. Kita kasih negatif cuy ya. Efek kedip-kedipnya itu adalah negatif. Kemudian ini yang aura-auranya itu namanya efek aura. Nah, jadi begitu cuy. Nah, selesai itu kita kasih masuk saja quotes-nya atau kata-katanya cuy ya. Jadi kita terus dulu kata-katanya guys. Oke, kita tulis kata-katanya cuy. Oke, kemudian kita kasih gaya efek dengan emasi ya. Kita kasih kecil dulu, kemudian kita kasih gaya pada hurufnya guys. Kalian bisa bebas di sini nentuinnya mau gaya apa guys ya. Ya, asalkan jaga yang gaya lain-lain cuy. Oke, kita coba bagi contoh, kita pilih aja ini ya guys. Kita sesuaikan ya. Oke. Kemudian kita kasih warnanya guys, kalian bebas mau nentuin ya. Oke, kita pilih animasi ya coy. Animasinya itu kita pakai animasi ulang ya. Kita pilih yang mana bagus ya guys. Oke, kita pilih ini aja ya guys. Oke, jadi begini jadinya cuy. Ya kurang lebih begini guys. Jadi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya guys ya. Nah, jadi begini aja lah.